Suara apa sih? Eo, eo, kayak tukang balon. Suci ya? Oke teman-teman, jadi kita sekarang lagi ngetes jadi all new Honda Beat. Generasi keberapa ya kemarin ya? Ke-8 ya? Apa nih? Banyak banget. Dengan penjualan total 23 juta unit lebih. Jadi kali ini kita melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya kan kalau komparasi kan motor lain mereknya beda-beda kan. Kita mereknya sama. Karena dia punya dua tipe. Jenis juga sama, sama-sama Beat. Iya, cuma versi trondol, palanya. Dan satu lagi yang versi lengkapnya. Versi alasannya Beat. Karena Beat Street ini jadi lebih menggoda, Riz. Betul. Di generasi ketiganya Beat Street ya. Lebih menggoda. Kalau di dua generasi sebelumnya kan kayak cuman beda stang doang. Beda stang sama stripping. Sama warna speedo. Sama speedo. Udah. Kalau sekarang lebih banyak. Makanya lebih banyak komentar tuh, wah Beat Street-nya cakep, Beat Street cakep. Nah gitu. Bagi itu langsung bandingin aja nih. Antara Beat Sporty yang tipe termahal, ini Smart Key ya. Deluxe Smart Key. Dan Honda Beat Street. Mana yang lebih cocok buat kalian? Tonton terus. Jadi pertama kita tentu aja bicara soal konsep atau desain dari kedua motor ini ya. Jadi kalau Beat Deluxe si Smart Key ini versi tertinggi tentu aja ciri khas dari Beat generasi awal lah ya. Jadi punya body ramping, konsepnya ada sporty-sportinya, ada sekarang ala-ala Cyber 25. Yoi. Kayak tanda panah turun ke bawah ya? Yoi, kayak tanda panah. Tapi emang banyak sih sebenarnya orang yang komentar di bagian belakang sih. Karena sebelumnya Beat itu kan biasanya bagian belakangnya meruncing-meruncing. Bener. Kalau yang ini desain stop lampnya agak... agak melebar, tipis. Bener. Lebih ke Supra GTR yang generasi pertama. Ada yang bilang mirip Supra GTR. Ada yang bilang lagi mirip Vario Karbu yang dulu. Ada lagi yang bilang mirip Suzuki Next. Macam-macam lah pokoknya lah, persepsi orang beda-beda gitu kan. Cuma yang pasti di sini tetap mereka ngasih garis tegas lah. Sebenarnya basic keduanya sih mirip ya. Mirip. Untuk body ya, bener. Untuk desain ya. Karena memang saling berbagi body. Yes. Biar cost pro-nya lebih murah gitu. Ya. Tapi cuannya tetap banyak. Iya. Tapi di Beat Street ini dibuat lebih street lah. Lebih apa? Lebih ya? Anak muda, lebih urban, yes. Lebih gaul gitu, lebih nakal gitu kan. Betul. Dengan stangnya yang lebar dan trondol, terus strapping-nya pastinya dia lebih atraktif. Ini keren sih nih. Keren sih strapping-nya. Warna coklat, terus strapping juga coklatnya lebih tua, lebih ke arah emas, ada kuningnya. Oh, ini keren sih. Strapping Beat Street yang terbaru ini keren. Betul. Cuma kemarin juga sebenarnya banyak yang menyayangkan tuh. Kenapa tuh? Malah si ring 12-nya dipasang di sini? Street ya. Padahal bukan di sini. Iya, banyak orang gitu. Pengennya ke sini gitu. Oh. Ya udah kalian belinya Beat Street berarti. Iya. Jadinya beli Street aja yang lebih laku gitu kan. Karena dengar-dengar Beat Street ini di daerah Jawa Tengah ya. Inden. Wih. Apalagi warna coklat ini. Tapi emang keren sih di sini. Dia kenapa juga ya? Dia warna velgnya tuh khasnya. Ini tuh mirip-mirip Vario. Iya, bertitanium kayak Vario 160 ABS, kayak Pecek 160 ABS. Jadi kesan mewahnya ini dapet banget nih yang di velg ini nih. Jadi kalau kalian suka yang lebih ke arah sporty atau agak aura-aura elegannya juga bisa ke Beat yang ini, yang biasa ya, Beat Sporty kita sebutnya. Betul. Di Deluxe ini warnanya dominan Dove. Betul. Yang Smart Key, terus di bawahnya tuh yang tengah-tengah tuh ke Deluxe juga. Dove juga ya? Masih Dove, masih ada Dove. Silver. Terus yang paling bawah yang CBS, ya itu udah pakai striping. Warna glossy-glossy, cuma mungkin stripingnya nggak seatraktif yang bener. Si Street. Lebih arah kayak garis-garis gitu lah. Kalau di Beat Street ini, dia strapping-nya seperti ini, tapi pilihan warna cuma ada dua, yang coklat ini dan juga warna hitam. Yang hitam juga sebenarnya keren sih, karena stripping itu kalau nggak salah ada warna-warna hijau stabilonya. Iya bener. Jadi gitu, kalau saya tampilan, ini sebenarnya balik lagi ke selera. Bener. Kalian suka yang seperti apa, dan maunya kayak gimana. Begitu. Komentar di bawah.
Lanjut perbedaan berikutnya dari kedua motor ini. Dimensinya dulu nih. Okay. Jadi secara dimensi, mungkin kalau kalian pikir tuh, ah sama, cuma beda stang doang. Berarti kan lebar doang gitu kan bedanya kan. Ternyata enggak. Apa aja berarti? Panjangnya beda, lebar beda, tinggi juga beda. Panjangnya beda? Beda. Dari ujung spatbor ujung ke ujung sampai nih. Ke ujung roda berarti ya. Coba kita lihat ya. Iya. Yeah. Buka data, buka data. Kalau di Beat Sporty itu panjangnya 1876 mili. Kalau di Beat Street itu 68. Lebih pendek Beat Street. Terus lebarnya 669, yang ini 745 mm. Beda di ujung nih kayak ujung yeah. Karena dia pakai ring 14 lebih keluar gitu kan. Jadi sisi terdepan rodanya tuh lebih jauh. Benar. Yang belakang depan. Juga lebih mundur kan jadi. Iya, benar sekali. Di terus tingginya kalau di Beat Sporty 1080, kalau yang di Beat Street ya spion ya. Spion. Jadi ketingginya. Beat Street 1058 mili. Tetap ini lebih panjang dan lebih tinggi. Kalau lebar tetap ini karena stangnya baplang nih. Itu stang lebih tinggi tapi dia pakai 12 jadi agak lebih rendah gitu kali ya. Betul. Ternyata beda juga sumbu roda. Beda juga. Beda juga. Jadi yang sport ini 1255 mili. 12. Kalau yang di Beat Street 1251, beda 4 mili doang. Tipis. Sumbu roda beda. Sumbu roda beda. Dari mana? Kemungkinan karena shockbreaker. Kalau shockbreakernya. Shockbreakernya yang Beat Street ini segitiganya pakai punya Scoopy. Oke. Okay. Terus mungkin sudut treknya lebih mundur ya. Panjangnya beda kali ya. Iya. Jadi dia mempengaruhi sudut rek atau trailnya bener. Juga. Cuma kalau jarak terendah nih ground clearance-nya sama-sama 148 mili. Oh, jadi walaupun dia pakai ring kecil tapi tetap tinggi lah. Ya? Benar, karena profil bannya juga tebal. Tebal. Tuh. Kalau bobot sebenarnya ini yang paling ringan. Karena kalau di Beat Street ini beratnya 89 kilo. Oh, 89. Paling berat dibandingkan tapi, yang lain. Dibandingin yang Beat yang sebelumnya, Street yang sebelumnya? Tetap lebih enteng. Tetap lebih enteng ya? Karena kan dia berkurang sekilo nih. Benar. Gak lagi starter. Cuma kalau dibandingin sama ini, lebih berat. Lebih berat. Karena emang dengan ban tebel, pasti lumayan membuat bobotnya bertambah ya? Karet lebih banyak. Karet lebih banyak. Angin lebih banyak. Bener. Volumenya ya? Terus kita langsung bahas ke posisi riding. Yah, kalau boleh dibilang sih, Beat Street lah ini lebih nyaman. Pastilah, dengan stang lebih tinggi gitu. Bener, ya. Stangnya tinggi. Lebar, tapi bodinya tuh ramping. Jadi kesannya kayak naik Honda ADV, tapi motor Beat. Jadi karena stang yang seperti ini, kita buat nikung panjang gitu, parabolik tuh enak banget, Riz. Pede gitu ya? Pede. Kayak berselancar gitu kan. Bannya juga lebih tebal, harusnya gripnya mungkin lebih baik ya? Ya. Pas kemarin nyoba di area test track-nya AHM kan juga srak-srok-srak-srok gitu. Habis pokoknya sandar. Habis. Kalau posisi kaki juga lebih enak. Decknya memang lega nih, kan? Masih bisa maju mundur dan saya juga sempat naruh tas gede di bagian tengah ini, pas banget. Pas banget. Tulangannya ini kan agak mundur ya. Betul. Jadi malah ngejepit. Kalau tasnya tuh full muatan. Iya yeah, iya. Jadi yeah. Ngejepit, nggak gampang kemana-mana. Gak dan apa-apa. Yang pasti nih, dengkul dengan bodi depan ini jauh. Sama kantongnya juga jauh. Bener. Karena kantongnya lebih jadi lebih ke bawah ya. Ramping kan, lebih maju kantongnya. Lebih maju, tapi dibikin lebih lebar. Tapi lebih lebar, lebih dalam gitu istilahnya. Aman, buat belok-belok juga, sampai mentok. Aman, dia kenalnya di atas, dan itu tipis. Ini enak banget sih. Ini berbeda banget dibandingkan Beat yang biasa ya. Tapi jarang banget ya orang belok patah sampai gitu tuh. Jarang gitu, kayak gitu tuh jarang. Putar balik pun gak gini-gini buat gitu. Pasti kan gini kali kiri ya. Tuh, kayak oh jarang. Ini masukin ke rumah begini biasanya. Terus kalau buat yang Beat Deluxe, bukan berarti nggak nyaman teman-teman, tetap nyaman, tapi emang nggak sesantai atau nggak serileks yang si Beat Streetnya, karena emang stangnya ya nggak tinggi dan nggak lebar banget, cuma emang tetap proporsional dan dia punya lekuknya tuh ke belakang gitu, jadi memberi kesan sporty dan pengendaliannya tuh kayak lebih presisi gitu. Ramping ya, busana ramping. Lebih ramping bener, lebih sporty, lebih ramping. Kemudian juga sebenarnya yang surprisingly juga adalah pengurangan bobot 3 kg itu berasa banget sih. Ya, ini paling enteng kan. Parah sih, berasa banget. Ini tuh motor berasa lincah, effortless gitu beloknya ya. Terus juga kalau macet-macetan tuh nggak capek ngontrol motornya. Cuman kalau pas lagi nikung gitu ya. Rasanya kok kayak gak napak motornya. Nikung cepet maksudnya ya, bukan nikung pelan. Maksudnya kayak kita lagi agak high speed gitu ya, 60-70. Kita nikung itu kayak motor tuh gak neken ke aspal gitu. Jadi sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Efek karena saking entengnya mungkin ya? Iya. Ya tapi mungkin butuh adaptasi aja kali ya. Karena biasanya kan kita nggak bawa motor yang seenteng ini gitu. Benar, ya. Tiba-tiba bawa motor enteng disamain sama motor yang kontrolnya agak berat gitu. Ya beda banget sih. Tapi asik sih. Maksudnya beloknya presisi. Motornya nurut, suspensinya juga oke sih. Ya, aku enak sih. Suspensi enak kan? Iya. Walaupun joknya. Iya. Yeah. Kenapa ya? Ketolong suspensi. Ketolong suspensi bener banget. Asli ini kalau shocknya atau suspensinya keras, red flag banget sih. Wah, udah. Parah sih.
Nah, apalagi yang di B Street. Dia ketolong suspensi sama profil ban. Bener. Bah, lewat speed trap. Aduh, per 90. Dus, yes, pasti jos banget dah. Lumayan ngebantu, ngeredam banget sih bannya sih. Cuman dia kalau buat boncengan ya, sama orang dewasa gitu, boncengan orang dewasa, bagian depan itu berasa kayak nggak napak. Oh, bebannya jadi ke belakang. Bebannya jadi pindah ke belakang. Kan stangnya lebar, dia kan ngebantu enteng kan, handlenya kan. Tambah beban di belakang. Kadang terbang-terbang. Lewat waldur, kalau digas kejengkang sih. Waduh. Jadi kalau udah boncengan ya udah nggak usah ngebut-ngebut lah. Iya. Yeah. Ngeri di traksi ban depannya kayak hilang gitu loh. Pindah ke belakang semua. Mesin di belakang, beban di belakang, depannya enteng banget. Terus lagi apa ya, suspensi ya tadi udah dibilang nyaman. Terus juga jarang banget bottoming ya. Jarang bottoming. Pernah juga nyoba boncengan sama dua orang dewasa ya, travelnya panjang gitu. Lewat posisi tidur, enggak, jeduk-jeduk. Iya. Baik yang depan ataupun yang belakang tuh jarang banget ketemu. Dak, itu jarang banget. Cocok buat jalan Indonesia yang gak jelas gitu. Mulus, tiba-tiba pecah, sambungan, atau lubang gitu. Cuman ya suspensinya nyaman kayak begini ya buat nikung cepet ya kadang. Ya. Harus kompensasi lah ya. Efek negatifnya tentu aja agak sedikit limbung kalau nikung. Bener. Ya karena motor harian pasti lebih ditujukan ke arah nyaman ya. Betul. Ketimbang sporty. Betul. Jadi kita lupa ngomongin. Oh iya, apa? Kakinya napak apa enggak katanya. Oh, tentu sangat amat napak. Dengan tinggi jok sama ya. Sama. Di street dengan di sporty 742 mm. 742 mm, betul. Jadi buat postur 172 cm tentu aja sangat amat napak. Napak banget ini. Ini motor enteng banget ya? Ya. Di street aja enteng enggak begitu. Iya. Parah banget sih. Jadi tentu aja 170, 172 aja napak. Tentu buat pengendara wanita terutama ya. Yang mungkin di bawah 170, 165 harusnya tetap nyaman. Nyaman, napak. Dan nggak capek-capek banget bawanya karena enteng. Sekarang kita lanjut ngomongin performa mesin. Betul. Sebenarnya nggak ada beda. Secara basic sih nggak ada beda. Bener. Sih. Tapi kemarin penjelasannya dia torsinya lebih... Kecil ya? Kecil. Berkurang 0,1 Nm. Tapi 0,1 tuh tipis banget sih. Nggak kerasa sih sebenarnya. Ya, kita ngasain sih enak-enak aja ya. Iya, tapi emang kayaknya tuh ada sedikit koreksi kalau dari 0 km per jam sampai... 40 gitu. 41, 42 lah. Itu cepat. Yes, motornya jerit, hut gitu, responsif. Dari 40 sampai sekitar 50-an. Ngantuk. Itu ngantuk, kayak ketahan gitu kan. Ketahan, delay, hilang performa, itu jadi satu sih. Parah banget sih. Tapi setelah itu kan motor mulai ngalir lagi kan. Jadi itu tuh kayak pas dia transisi CVT-nya gitu loh. Jadi sentrifugalnya tuh ya, dari yang rasio berat ke yang ringan, ringan ke berat. Nah itu tuh transisi situnya mungkin karena emang si mesin ini kan pistonnya kecil banget ya. Benar. Jadi tenaganya tuh karena kurang, jadi saat transisi itu ya kayak bener-bener kurang tenaga aja gitu, banyak kurang kuat. Banyak horsepower di CVT-nya. Iya, bener. Tapi kalau di atasnya udah mulai 70 gitu kan, lagi udah buka gas. Itu udah jerit lagi motornya. Itu udah enak banget itu. Yes. Itu di titik terenak dari mesinnya ada di 70-an km per jam lah. Jadi titik enaknya tuh 0-40, 70 ke atas. Bener. 40-70 tuh aduh. Gimana ya? Padahal tuh si ciri khas Beat itu kan sebenarnya kenapa bisa sampai 23 juta gitu ya. Sebanyak itu orang pada suka tuh salah satunya karena torsinya, akselerasinya itu enak banget gitu. Dari yang pertama apalagi Beat Karbu, makanya pas ini kemarin launching, mereka pada kaitinnya ke Beat Karbu gitu. Beat Karbu enak banget, Beat Karbu enak banget. Habis itu masuk mesin ESP juga masih enak, masih bener lah ya. Konfigurasi bore pistonnya masih bener. Sampai akhirnya masuk yang generasi ini nih. KOJ. KOJ ini nih. Aduh ya Allah, di mesin Genio sih pertama kan. Oh iya, bener. Genio, Beat, Scoopy. Makanya ciri khas Beat yang bener-bener responsif di awal yang disukai banyak orang dari itu sebenarnya agak hilang sih di sini. Agak sedikit hilang, cukup disayangkan. Cuma kan dikompensasi sama yang iritnya jadi kebangetan. Wah, ini parah sih. Ini iritnya. Ya gimana ya, piston 47 mili nih, berarti kan bensin yang dibutuhin tuh dikit banget gitu kan. Saya tutup buat Tommy John. Iya makanya, jadi wajar kalau ya ruang bakarnya aja kecil gitu kan. Yeah, makanya dia butuh asupan bensinnya tuh tipis banget. Untungnya kebantu sama struknya lah, panjang lah ya. Masih makanya masih panjang, bisa ngasih dorongan torsi yang lumayan oke, tapi ternyata masih kurang buat banyakan orang gitu ya. Terutama yang mereka tinggal di mungkin bukit, pegunungan-pegunungan gitu kan, yang banyak nanjak-nanjak, banyak yang bilang nggak kuat. Nah, mesin ini punya spek 4 tak SOHC 2 katup pendingin udara, teman-teman. Tuh. Pistonnya 47 mm, lalu langkah pistonnya itu di 63,1 mm. Terus kapasitas mesinnya itu di 109,5 cc. Betul. Kompresinya juga rendah, kalau nggak salah 1 banding 10. Terus, ya emang mesin ini salah satu cara sih ke Honda tuh pengen membuat stigma motor iritnya dari semakin yang zaman Supra, iya dari zaman Supra gitu ya,
mau dikeluarin ke Matic-nya dengan cara itu. Salah satu. Ini dapat berapa? Beberapa kali sih, 1:56 lah kurang lebih. Lumayan ya. Itu berapa? Ini Bisit dapat 51,5. Masih di atas 50 km per liter tuh. Oke banget, oke banget. Jadi meskipun tanknya mungkin cuma 4,2 gitu kan. Kecil tapi, ya. Tapi dengan konsumsi di atas 150 tuh yang ngisi penuh bisa jalan jauh gitu bisa kan. Bisa 200 kilo lah. Bisa 200 kilo, 200 kilo bener, lebih. Dan catatan aja kalau yang di Deluxe ini dia ada ISS. Itu enggak ada ya? Enggak ada. Kesian bang. Makanya ini kemarin setelah lampu merah ya udah sengaja dilangsamin aja kan, yeah. Kita real time aja gitu. Nah. Jadi kalau secara performa sebenarnya ini motor dengan basis mesin yang sama, tapi performa akselerasi itu agak beda. Betul. Gue sih dapat tadi ngetes top speed dengan berat badan 76 kg ini di 96 km per jam. Di speedometer ya? Speedometer ya. Speedometer. Nah kalau ini bisa 100 lewat dikit lah, 102 sih, 105 lah ya. Sekitar segitulah, tapi di speedometer dan itu maksudnya udah gerung banget. Iya, itu jaraknya lumayan panjang. Jaraknya lumayan panjang, nggak bisa cepat-cepat banget. Jadi kalau untuk data akselerasi ya, kalian lihat di tabelnya aja, ini satu rider aja yang ngetes, Paris doang. Nah, kita juga sentil sedikit fiturnya, walaupun sebenarnya pas first impression kita udah jelasin, udah jelasin ya. Cuma nih, kita karena udah minjem dan kita ngerasain lagi, jadi sentil ada beberapa fitur yang baru dan mungkin kepake buat hari-harian. Terutama tentu aja, fitur alarm. Alarmnya? Nah, itu aktif tuh dia. Ya, jadi emang sederhana sih. Dia ada alarm, tapi emang kuncinya belum ada apa immobilizer. Terus juga kalau yang ini, nah akhirnya nih teman-teman kemarin sebenarnya banyak banget di video-video sebelumnya gitu, kapan beat keyless, kapan beat keyless. Nah akhirnya nih udah diwujudkan, fungsinya tuh bener-bener cuma keyless doang gitu. Karena biasanya kalau Honda tuh kan selalu ada keyless, answer back dan ada anti theft, ada alarmnya juga. Nah ini tuh bener-bener cuma keyless doang, dan di sini tombolnya sebenarnya ada dua ya, apa space-nya. Cuma yang dipakai cuma yang bawah doang nih, yang bawah tuh cuma mati itu atasnya. Iya, yang atas nih nggak bisa dipencet. Biasanya ini buat answer back nih, dan sekaligus buat anti theft. Nah ini yang bawah tuh cuma buat on off doang. Jadi kalau kita tahan lama, tombolnya merah, lampunya merah, ini nggak bisa kedetek. Jadi walaupun kunci deket, nggak akan bisa diputar. Habis itu dipencet lama, balik ke hijau, baru bisa keluar. Kayak gitu doang, sederhana banget gitu kan. Tapi jauh lebih aman. Benar, nggak bisa dicongkel. Yeah. Benar, jauh lebih aman ini. Walaupun fiturnya memang basic sih. Yes. Gitu. Terus apa ya? Lampu. Oh lampu, benar. Kita ngomongin lampu, secara looks lampu depan nih oke banget sih bentuknya. Bagus. Kayak gigi hiu, mulut hiu gitu ya. Dan kalau dibandingkan Honda Beat yang versi sebelumnya, terlihat lebih tebel. Yes, betul sekali. Tapi cahayanya mohon maaf ini. Benda agak kurang. Bener, ini parah sih. Jadi emang kalau kita ngeliat ke jalan itu cahayanya tuh kayak kurang tebel gitu ya. Ya nyebar aja kan. Iya. Cuma bias doang dan ya udah kalau kena hujan dikit hilang nih. Kalau kena hujan tuh cuma sebagai penanda aja kalau ada motor di situ kan. Terang di reflektor doang. Gak sampai terang ke jalan gitu ya. Sama terang dari arah berlawanan. Yes, benar sekali. Karena ini settingannya ketinggian nih, settingan pabriknya sebenarnya. Nah, walaupun sebenarnya bisa direndahin, tapi kalau bisa direndahin, pendek banget. Cahayanya tuh nggak bisa sampai ke sana gitu. Kita nggak bisa ancang-ancang kalau terang tuh di depan ada tidur gitu kan, apa ada lubang gitu kan. Tapi kalau didiemin, dipakai boncengan, wah itu lampu ke nerangin pohon. Nyorot. Itu bikin silau banget sih. Nyorot Mbak Kunti. Jadi ya lampunya kudunya sih disetting ulang lebih keras ya. Sedikit aja gitu. Itu juga yang banyak dikeluhin di komen-komen di YouTube kita tuh. Iya benar. Banyak yang ngeluhin katanya pengguna Beat, pengguna Scoopy, Genio tuh lampunya pada nggak ngotak gitu kan. Padahal sebenarnya bukan salah motor sih gitu kan. Ya salah usernya aja yang nggak disetel gitu kan. Atau mungkin nggak ngerti nyetelnya, atau mungkin baru tahu kalau ternyata lampunya tuh bisa disetel gitu. Kalau nggak bawa ke bengkel aja, bawa ke AHAS. Benar. Ketemu Bang Atno, minta tinggi kecilin dikit, kecilin dipendekin gitu. Begitu. Biar nggak mantang terus lampu jauhnya. Bener. Nah, kalau yang lain, speedometer untuk yang di Beat Sporty ini masih pakai digital analog sih. Betul, cuma ada ketambahan indikator aki, karena kan nggak ada kickstarter. Oh bener. Jadi kalau akinya sekiranya terdeteksi low, indikator aki hidup. Nah, kalau orang waras harus ganti aki. Biar tetap bisa hidup motornya. Jadi jangan ngeluh nggak bisa starter gitu ya. Bener. Karena banyak yang ngeluh gitu. Kickstarter nggak ada, ntar kalau aki lo gimana? Tenang aja, udah ada ini, udah diantisipasi gitu. Ya. Dan ini ada indikator smart key juga, pasti. Yes, ada indikator kunci seperti biasa. Oh iya. Nah, kalau di Bisnit, dia dari awal generasi 1 dan kedua sudah full digital. Tapi di generasi terbaru ini
spidolnya terlihat lebih tebel, lebih besar lah. Case-nya. Oh. Tapi layarnya ya tetap kecil. Sama, ya. Sama kayak Genio ya. Kayak Genio, kayak Serif 150. Bener banget. Layar LCD itu kecil gitu. Iya. Tapi informasi gue cukup lengkap dan ya basic, tapi iya. Fungsional lah. Walaupun emang belum bisa diganti ada trip atau apa gitu ya. Dia, sayangnya. Dia ketambahan indikator alarm di sebelah kiri sama indikator aki juga. Lalu fitur standar Matic Honda lainnya, ya ada parking brake lock, CBS tentu aja, ada CBS pastinya, di semua tipe, suspension switch, lalu bagasi 12 liter, bisa buat jas hujan, sarung tangan, jaket, helm nggak bisa. Terus kalau di bisnit, full stepnya aluminium bro, ringan. Siap. Jadi lebih bagus yang aluminium atau yang ada karetnya nih? Cakepan aluminium sih. Desainnya sih iya, karena dia lebih bling-bling gitu ya, yes. Lebih mengkilat gitu. Cuma kayaknya secara fungsi lebih enak ini sih, karena dia bisa ngeredam getaran mesin, getaran motor, dan anti-slip gitu. Kalau sepatu atau sendalnya basah. Walaupun itu sebenarnya ada geriginya juga sih, tapi nggak empuk. Oh iya, sekarang semuanya sudah punya power outlet. Udah jadi fitur basic nih. Fitur buat basic. Di semua tipe Honda Beat, boy yang CBS, betul. Deluxe, Deluxe Marquee, sama yang Beastreet. Semuanya sudah ada power outletnya. Betul. Modelnya model lighter. Benar. Dan kalau ngecas di sini ini udah ada coakan. Ditutupnya ada coakan. Yes. Buat kabel, ya. Buat kabel, jadi bisa ditutup dan handphonenya mungkin bisa taruh tas atau taruh di laci. Kalau di bisnis sih tinggal beli holder handphone. Benar. Jepit buat di stang. Ini ojol label lah. Ojol label. Mumpung masih ngomongin fitur, kita ya. Juga ngebahas bagian-bagian meringankan motor ini ketimbang generasi sebelumnya. Yang pertama tentu aja starter. Yes. Itu paling pengaruh dan paling besar sih pengurangannya. Karena emang tuh besi semua sih. Besi semua, 1 kilo. Kalau kalian pikir kickstarter cuma kayak batang doang, ternyata di balik capacity itu ada mekanisme geriginya. Ada gerigi, ada per pembalik. Nah, makanya bisa 1 kilo tuh bobotnya. Betul, tebel-tebel banget besinya. Benar. Terus behel. Behel. Ini menghemat 400 gram kalau nggak salah ya penjelasannya. 4 apa 6 ya? 600 gram. Kalau nggak salah ini yang 06 deh. Mesinnya ya, lebih dengan 04. Kalau nggak salah, sekitar gitu. Makanya behelnya sekarang menjadi bahan... Ya bahasa gampangnya sih plastik, tapi ada plastik bahasa resminya ya? Gitu. Dan ini menggantikan yang sebelumnya tuh kan dia bahannya besi berlapis karet. Dilapis karet empuk gitu ya, dipegangnya enak, nyaman gitu ya. Tapi ini kuat juga, kokoh. Kokoh sih. Dipegang nggak meleot. Nggak meleot. Tapi belakangnya meleot. Itu diperingan juga kali ya? Oh ini diperingan, bentar teman-teman. Jadi kalau di Beat sebelumnya, itu pengikat bodi belakang itu pakai baut. Oke. Di sini pakai klip plastik. Plastik gitu ya. Yang ditusuk gitu ya. Benar. Hmm. Itu mengurangi bobot berapa kon ya? 0,5 sekian lah. Dan mengurangi cost production tentu aja. Gitu teman-teman. Terus apa lagi? Oh, di bagian mesin. Jadi ada pengurangan di bagian tulangan crankcase yang di arah CVT-nya gitu. Hmm. Kita sih belum lihat ya dan belum bongkar gitu. Benar. Cuma kalau kata mereka sih katanya ada perbedaan struktur tulangnya, jadi mungkin entah ditipisin, entah dibikin sedikit gitu ya. Terus juga ada lubang hawa baru di sisi belakangnya CVT-nya buat cooling sistemnya. Nah itu mengurangi total bobot mesin 0,4 gram kalau nggak salah, sekitar segitulah. Jadi seperti itu teman-teman, komparasi kita untuk Honda Beat Sporty dengan Beat Street yang sekarang Beat Street ini lebih menggoda. Betul, siapa tahu ini bisa mendongkrak penjualan Beat Street ya. Bener. Bisa mengalahkan yang versi deluxe ya gitu. Karena kan biasanya di dua generasi sebelumnya tuh Beat Street kayak anak tiri banget. Iya, buat punya-punyaan aja iya, gitu. Iya, buat ya opsi aja lah gitu. Buat ngelawan Next Cross sama X-Ride kan. Yang emang nggak ada pasarnya tuh niche. Waduh, banget. Waduh, niche banget. Gitu. Kalau begini kan, wah udahlah. Pasar lebih besar nih. Nah, kalau ngomongin harga, di Beat Sporty ini dia ada 3 tipe kan. Di CBS itu di 18.430.000, lalu Beat Deluxe yang tengah-tengah itu di 19,3 juta, lalu Beat Deluxe Marquee ini 19.830.000. Nah, kalau di Beat Street dia harganya sama dengan yang varian tengah-tengah Beat Sporty, 19,3 juta. Semuanya harga on route Jakarta. Tuh. Tinggal disesuaikan aja sama dompet, sama selera, sama keinginan kalian ya. Maunya yang versi agak lebih urban, lebih anak unik, muda. Anak muda, pakai ring 12 lucu gitu ya. Stang telanjang, bisa jepit-jepit GPS di situ. HP gitu ya. Bisa lebih high-tech kan dengan adanya HP di sini. Bener, gila. Langsung lihat map di situ gitu kan. Atau pengen teman-teman tetap ya kayak skuter, komuter pada umumnya perkotaan gitu ya. Bodinya lengkap, desain sporty, khas beatnya masih ada. Dengan segala fungsinya dia tetap ring 14 gitu. Jangan lupa di komentar di bawah kita sharing-sharing bareng. Di like video ini, di share juga video ini. Dan jangan lupa di subscribe channel MotoFan Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Baca terus berita-berita terkini di otofan.co.id.